Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi bareng aku di sini, dan pada kesempatan kali ini aku akan mengajak kamu semua untuk mengetahui bagaimana sih caranya mengetahui kekuatan sinyal WiFi yang kamu gunakan atau sinyal WiFi yang ada di rumah kamu, ya. Caranya sangat mudah. Di sini saya menggunakan laptop, ya. Langkah pertama, masuk ke CMD dengan cara tekan Windows plus R, ya, nantinya akan muncul seperti ini atau run, ya. Kemudian di sini masukkan CMD, ya. Setelah itu klik OK. Maka tampilannya akan seperti ini, ya. Nah, di sini kamu ketikkan Nets VLAN Sound Interface, ya. Kurang lebih seperti ini tulisannya. Ya, atau jika kesusahan nanti akan aku kasih di link deskripsi, ya, di deskripsi untuk tulisannya. Setelah muncul seperti ini, kamu tinggal tekan enter aja. Nah, maka akan muncul tampilan seberapa kuat sih sinyal WiFi yang kamu gunakan. Ini, ya, sinyalnya kebetulan di sini saya ada 98%, ya. Ini untuk nama WiFi-nya, ini ada untuk lain-lainnya, ya, ada nama, deskripsi, grid, jika ini bisa kalian baca sendiri, ya. Dan yang saya tekankan untuk video kali ini hanya ini, ya. Jadi kekuatan sinyalnya. Kekuatan sinyalnya berapa persen? Kalau 98% itu sangat bagus, ya. Karena untuk yang 100 itu sulit untuk didapatkan. Nah, jika di bawah mungkin 50%, ya sudah dipastikan itu kurang bagus. Oke. Itu aja cara mengetahui kekuatan sinyal WiFi yang kamu gunakan atau yang ada di rumah kamu. Semoga bisa bermanfaat, dan sampai bertemu lagi di tutorial berikutnya. Bye bye.